Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam YouTube channel saya, Pak Kumis. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips ke kalian semua, yaitu cara membuat masker alami, masker rumahan, agar merontokkan flek hitam yang tebal dan juga sudah menahun. Jadi, di sini kita hanya memerlukan dua bahan, yang dimana bahan ini sangat mudah untuk ditemukan. Namun sebelum berlanjut ke videonya dan mengetahui apa saja bahannya, jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Nah, ini dia kedua bahan yang perlu kalian sediakan. Bahan yang pertama, sediakan 1 sendok teh ampas kopi. Kemudian untuk bahan yang kedua, sediakan madu murni. Kalian bisa memakai merek apa saja. Untuk langkah selanjutnya, masukkan ampas kopi ke dalam wadah yang telah disediakan. Kemudian langkah selanjutnya, tambahkan madu murni sebanyak 1 sendok teh. Setelah itu aduk sampai kedua bahan tercampur merata. Setelah kedua bahan tercampur merata, langkah selanjutnya, aplikasikan masker tersebut ke wajah yang mengalami flek hitam secara menyeluruh. Setelah itu, diamkan kurang lebih 30 menit atau sampai kering, kemudian bilas menggunakan air yang bersih. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, flek hitamnya cepat rontok, wajah jadi cerah, gunakan masker ini secara rutin 3-4 kali dalam seminggu. Oke semuanya, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan selalu menekan tombol subscribe. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.